Hai guys dan selamat datang kali ini bersama saya Fazli dalam acara Mobile World Congress 2018. Dan tangan saya ini terdapat jumping tower daripada Haier, iaitu Haier ASU Watch. Jumping tower ini juga mempunyai touchscreen sebesar 1.54 inci dan resolusi 240p. Antara kesemuaan telefon ini adalah mempunyai projektor yang kecil yang keterangannya 18 lumens yang tidak begitu terang. Projektor ini juga turut mempunyai fungsi touchscreen yang mana anda boleh menyentuh projektor tersebut ketika ia menghalakan cahaya dan terus berinteraksi dengan hanya menggunakan projektor ini. Projektor ini juga dapat memaparkan media, contohnya steps, heart rate, masa dan sebagainya serta menerima panggilan. Dan jika dilihat dari segi rekaan, jam ini agak besar jika diletakkan pada pergelangan tangan. Pada sebelah kiri atas terdapatnya back button dan pada bahagian bawah back button ini terdapatnya home button. Pada bahagian belakang terdapatnya pembesar suara dan juga pin untuk mengecas. Spesifikasinya menggunakan prosesor quad-core 1.2GHz dan digabungkan bersama 1GB RAM. Memori dalam bank pula 8GB untuk menyimpan data maupun lagu. Bateri sebesar 650mAh dan dapat perlindungan IP65. Serta jumping tower ini juga turut mempunyai SIM card slot menggunakan internet ataupun menerima notifikasi. Jumping tower ini juga turut mempunyai fitness app untuk mengesan berapa jarak anda sedang berlari maupun steps yang anda sedang lakukan. Jadi itu sahaja daripada saya Fazli Halim di Mobile World Congress 2018 Barcelona. Kita berjumpa lagi video seterusnya.